Barangnya udah kita kirim ke Jogja. Ini resinya. Kita kirim ini pakai ini ya. Madu Kelulut ke Jogja. Madu kirim Jogja. Jogja menggunakan jasa JNT. JNT Express. Ini kita mau kirim barang ke Jogja, Madu Kelulut ke Jogja. Oke, guys. Madu sudah kita kirim pakai L300 Bintang Lestari. Meluncur. Ke Garut PD. Madu Kelulut. Oke. Barang, kirim barang. Ini kirim Madu Kelulut Bintang Lestari. Ini kita kirim. Ini ke Garut. Oke, guys. Dua paket. Terminal ini bawa paket. Ya, guys. Nah, siapa yang berminat silakan order. Botol kecil menggunakan jasa L300. Nah, ini mau kita kirim ke Garut. Ke PD. Ya, guys. Tentunya 1 kg artinya ada 3 botol besar. Nih. Oke, guys. Kita mau masukkan ke loket. Ngiriman JNT. Ini barang kita kirim ke Jogja. Ini alamatnya tas sensor. Hey guys, ini Jogja ya. Ini Madu Kelulut akan kita kirim ke Jogja menggunakan jasa JNT. Insya Allah sampai ke tujuan. Okay guys. Okay, ini yang kirim nih ha, M. Gaddafi ya. Ini nomor HP saya. Yang berminat silakan di order. Ini Jogja. Okay guys, ini. Ini jarak jauh Jogja. Wah, madu siap kirim Jogja. Yes. Orang PD. Satu botol kecil. Oke, guys. Yang berminat silakan pesan. Ini lain jauh nih Jogja. Madu Kelulut kirim Jogja 3. 3 ini 1 kilo. Terus. Barangnya ini sarang Madu Kelulut. Nah, ini kelulutnya sedang berada di pintu sarang. Ini banyak seperti inilah keadaan
sarang kelulut. Ini kelulut lebah yang tidak menyengat. Ini madunya asli, bagus untuk kasihan untuk kesehatan. Apalagi pada masa pandemi seperti ini. Nah, ini dengan minum ini kita menambah kesehatan, tambah bugar. Dan madu ini sudah dipesan antar kota dan di dalam kota. Siapa yang mau mengorder madu kelulut, siap dalam pesanan, baik dalam jumlah kecil maupun jumlah besar, siap dilayani. Dalam kota kita menggunakan L300, karena antar kota kita akan menggunakan jasa JNT. Insya Allah barang sampai ke tempat.